Dearcast. Guys, malai pergi mana? Tekalah. Dating. Of course not. Okay. Cari doktor. Yeah. Hari Jumaat pun dah tak bagi channel dekat saya. Why not? Tapi betul. Bagi channel tu. Bagi channel tu hari Jumaat ni kita bersangka baik. Tapi betul kan? Cepat eh. Dia ni powerlah. Okay guys, malam. Tak mustahil. 29 Februari, saya pun berkesempatanlah pergi ke PPUM. Lepas tu berjumpa dengan menyantuni ibu-ibu yang sedang mengandung dan melahirkan bayi pada 29 Februari. Salah seorangnya adalah Siti Aminah. Okey, ini yang berlaku semalam eh? Mana Farah tadi? Guys, hari ni Farah dengan pemaitan Sarina, kiranya one of the top ketua bidan lah, dalam bahasa Melayunya. Tapi hari ni nak beritahu, ada pesanan ni kepada KJ, Johan, AJ yang tak datang. Okay, assalamualaikum semua. Saya Puan Sarina. Yang pakai baju pink hari ni. InsyaAllah, amin. Itu yang berlaku. Yang itu bukan Siti Aminah. Yang itu adalah maten Puan Nazira. Yang saya jumpa ibu yang lahir pada, yang melahirkan bayi pada 29 Februari itu adalah Siti Aisyah. Anak Siti Aminah tu siapa? Siti Aminah tu tersalah nama. Tak ada kena-mengena dengan malam. Kalau pun yang tak salah kalau benda depan mata Farah. Alah, janganlah malam. Tapi yang I kendung tu kalau korang tengok dekat Instagram adalah bayi lelaki. I siap suggest lagi dekat mami tu. Letaklah nama Khairi ke, Johan ke, Azmi ke. In fact, ada orang suggest lagi. Khairi, Johan, Azmi. Wow. Dah sama tu. Sedap. Habis mak dia cakap apa? Maknanya dia tak tahu nama betul KJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. Paul AG Backpast Hot FM bersama dengan anda semua. Ini dibawakan oleh Irkas Travel. Rebut pahala Ramadan di Tanah Suci terpahan dibuka sekarang. Hashtag Umrah Ramadan Irkas. 1 Mac hari ini, 2 Mac mungkin boleh relax-relax sikit. 3 Mac hari besar balik. Hari stres. Hari stres. Hari Ahad hari kita kena relax. Hari AGL. Betul. AGL ke-38 tu, Jay. You kena pergi. Sebab apa yang hari-hari tu you pergi, ada gurah bintang popular. Tak, bila I bercakap, jangan bercakap. Takkan dah salah. So itu kebanyakannya pelakon. So AJL ni penyanyi. So kalau you nak tahu, tak ada lah Fatah Amin situ. Fatah Rio, Fatah Kumbui lah berganti ada lah kat situ kan. Dia more tu penyanyi lah. Tapi siapa favourite tahun ni? Tahun ni punya favourite. Kalau you tanya I, kalau Aina Abdul lah. Okay. Aina Abdul dia punya suara top lah. Sebab dia mantan pemenang juara Anugerah Lagu yang ke-37. Yes. Tepat sekali. Itu sebut pasal menang. So yes, kita nak tanya jugalah. Sebab game besar ni, nak cakap pasal game. MU lawan Man City dekat Manchester City. I see. Hari Ahad patutlah ni. Patutlah semua macam busy tak boleh tengok AJL. Boleh tengoklah lepas AJL. Boleh. Tengoklah perlawanan Man City dengan ya, MU yang akan confirm menang Manchester City tu. Rasanya lewat ni. Lagi sorang. Lewat malam ni. Main-main apa? Manchester City. Kalau confirm menang, why not ada pertaruhan trend. Wah, berani. Berani orang tua ni. Berani. Berani pula dia bagi-bagi. Alah, berani pula. Okay. Last game dah kalah ni dengan bulan. Okay, kita kena confident. Okay, bagus. Okay, kalau MU kalah. I tak nak KJ pakai baju jersey MCT ke apa tu macam budak-budak. Betul. Biasa sangat kan? Biasa sangat. Kita nak KJ pakai baju warna pink. Okay, pink. Okay. Pink yang macam toki. As long dia tak pakai baju MCT, okay. Seluar putih. Seluar putih, baju pink. Baju pink. Sweet.
Chip dah biasa pakai pink lah. Jersey basikal pun dah ada pink. Ada. Tak apa. Okey lah. Dalam pertaruhan ni macam mana boleh tak boleh argue. Sebab semalam kan pergi hospital kan semua pakai juping, aku sekali pakai juping, macam ibu pun mengandung pun pakai juping. So macam why not. Okey, kita terima eh. Okey, lock. Deal. Itu kalau Man City menang. Kalau MU menang. Kalau MU menang kita buat live call dengan doktor yang you jumpa di video. Jahat gila. KJ dah sahut dah. Parah jangan tak sahut. Come on. Tolonglah Manchester City menang. Sebab apa Cik cakap macam ni? Cik laju macam semalam 29 bulan Farah pergi hospital, ada seorang doktor lelaki jumpa dia dan bergambar dan berikan gambar tersebut kepada mak doktor tersebut. Iyalah. Okay, aku terpaksa cerita sebab Cik dah cakap kalau faham. Kalau Man U menang kau kena call doktor tersebut. Okay, nantikan hari Isnin nanti. Hot FM. Johan, Fafau dan AG Backpast Hot FM, kamilah tu yang pasti dibawakan oleh Irkas Travel. Rebut pahala Ramadan di Tanah Suci, tempah dibuka sekarang. Hashtag Umrah Ramadan Irkas. Ayuh, kita nak dengar fakta yang sangat-sangat berbaloi untuk kita hafal dan kongsikan kepada orang lain. Sebab fakta ini datangnya daripada Khairi Jamaluddin. Okay, Mr. Iron Man kita hari ni nak ajak kita berenang dekat lautan. Mr. Iron Man? Iron Man ni, Cik May. Lautan apa ni, Cik? Soalan dia berkaitan dengan titik di lautan. Ini soalan geografi lah. Favorite. Sebab dalam mana-mana lautan ni kadang-kadang kita terbayang ada tempat ataupun titik di lautan di mana katalah aku bangun satu hari dan tiba-tiba aku ada kat situ. Macam apa yang filem Tom Cruise tu. Bukan Tom Cruise, apa Tom Hanks. Castaway. Sama ada aku dapat survive ataupun tidak. Faham. So mengambil inspirasi daripada mimpi ngeri tersebut, titik lautan yang paling jauh dari mana-mana benua, pulau atau daratan di bumi terletak di lautan mana? Lautan mana? Which point yang paling jauh daripada mana-mana manusia? Manusia lah. Ada sebuah senaskah lah sebenarnya. Senaskah buku ni yang ditulis oleh seorang jejaka daripada Itali. Sir Roberto Donadoni. Sir Roberto Donadoni. Dia ni memang banyak sangat buku lah yang ditulis. Antaranya buku The Beautiful World. The Beautiful Sea in the World. So titik paling jauh dari permukaan daratan dan juga laut terletak di lautan mana, itu soalan daripada Chip kita kan. Apa yang aku baca, lautan Pasifik bukan jawapannya. Dia cakap itu kedua. Lautan Pasifik adalah lautan yang kedua. Sebab aku tahu jawapan ni. Sebab dia ada kaitan juga dengan negara kita Malaysia. Dan dia ada tulis kat situ, Malaysia one of the part in the sea, bla 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 bla. Jawapannya ialah Lautan Hindi. Lautan Hindi. Agak-agak di mana di Lautan Hindi tu? Berhampiran dengan negara apa? Oh, berhampiran dengan negara India, sebelah China. Jauh je dia. Geramnya cara dia cakap tu. Lautan tu sebab dia tu. Lautan. Lautan. Okey. Okey, kita lock lautan Hindi. Indian Ocean. Yes. Nakamura Island. Nakamura Island adalah sebuah pulau yang terletak di negara Jepun yang mendedikasikan sebuah pulau berdasarkan penemuan seorang lelaki yang hidup seorang diri yang pernah hidup di seorang diri di titik begitu jauh dengan daratan. Ni kau pergi sendiri ni? Tak, ini pengalaman aku pergi ke sana dan berjumpa dengan seorang lelaki yang bernama Tetsuya Harada. Harada, dia ni yang menceritakan. Dia tak pergi sana je, tapi dia jumpa Harada dia menceritakan pengalaman dia. Kita saling berkongsi pengalaman. Dia hanya macam aku, yang pernah aku buat is around the world in 80 days. Okay. Dia around the world in 40 days.
10. Separuh kan? Separuh. So dia cakap, Anda kata orang sini terhasil eh. Jalan mana yang kau menggunakan sehingga hanya menggunakan 40 hari saja? Nah, taras sunu nara. Maknanya? Macam bunyi nara. Maknanya jalan-jalan, jalan-jalan yang dikata, jalan-jalan yang kurang daratan dan kurang penemuan manusia di atas muka bumi ini. Okey, so di mana? Which lautan? Lautan dikata, inakataro sama kadah. Oh, lautan Atlantik. Atlantik adalah satu lautan di mana kurangnya daratan dan juga kurangnya penemuan-penemuan manusia di sekitar titik lautan Atlantik. Tapi benda hidup lain adalah. Okay. Kehidupan lain pun agak kurang. Agak kurang. Agak kurang. Dia kata dia pernah tersadar di sebuah pulau. Siapa ni yang tersadar? Tetsuya Harada ni. Okey. Walaupun gula yang terjatuh bersepah di tengah di atas daratan. Nampak? Mengambil masa 3 bulan baru semut nak hirup. Oh, jauh. Maknanya binatang pun kurang kat situ. Ada semut pun 2-3 ekor. Okey, seorang kata Atlantic Ocean maknanya dekat bawah lah. Bawah Malaysia. Dekat atas. Kalau ini. Macam EG atas. Okey, EG tak atas sangat lagi. Tengah-tengahlah. Macam berhampiran. Okey, baik. Silakan J. So kita kembali ke tradisi lama iaitu kedua-dua jawapannya tidak tepat. Oh, sayang. Sejak kebelakangan ni betul. Okay. Oh yeah. Jake lebih suka korang salah sebenarnya. Memang ini lah rasa AJ bagi chance lah. Dia pun tahu yang jawapan sebenar. Come on lah Jake. Come on lah. Lawatan paling besar dalam dunia apa? Apa Jake? Ini term cheap. Okay. Ya, apa so jawapan tepat adalah lautan Pasifik. Masuk akal lah sebab lautan yang paling besar. Betul. So kalau kita nak cari titik yang paling jauh daripada permukaan daratan, memang lautan Pasifik lah. Tapi benda yang menarik adalah ini dipanggil sebagai satu kutub lautan yang tidak boleh diakses. Accessible. Saya buat research, dikatakan bahawa mungkin kemungkinan besar tak pernah ada manusia yang lalu ataupun sampai tempat ni. Di mana? Di lautan Pasifik Selatan, kawasan itu dinamakan sebagai Point Nemo dan tempat itu dikelilingi oleh lebih daripada 1,000 batu lautan dalam setiap arah. Oi. Pulau yang paling dekat adalah 2,700 km. 2,700 km. Dan fakta yang menarik pada pagi ini adalah manusia yang paling berhampiran dengan titik tersebut. Pulau itulah. Pulau bukan pulau, titik lautan. Okay, bukan pulau, titik lautan. Manusia yang paling dekat dengan titik lautan tersebut adalah astronot di International Space Station. Itu paling dekat tu. 100 km. Jadi bila ISS tu dia orbit atas point tu, yang atas yang paling dekat. Astronot paling dekat. Dengan titik titik tersebut ini dipanggil sebagai Point Nemo. Point Nemo. Nemo dalam bahasa Latin bermaksud tiada siapa. Tiada sesiapa di situ. No one. Nemo. So ramailah yang akan Google seperti saya hari ini 7 fakta menarik tentang Point Nemo. Ini baru kita panggilkan serius KJ. Ini yang betul. Ini yang betul begitu. Kita dengar pun sedap. Aku dengar ni pun aku nak bangang ni aku. Aku dengar sampai macam tu. This one kita tak argue, memang kita tak bijak punya fakta ni. Habis lama ni tak bijak. CSR KJ. Pagi, kejap lagi CS. Kami nak share kita punya projek memang on Mission Impossible on air dari dalam EBS Hot FM. Sama dengan kami berempat hari ini KJ Johan Fafau dan juga AJ yang dibawakan oleh Irkas Travel. Rebut pahala Ramadan di Tanah Suci, tempahan dibuka sekarang. Hashtag Umrah Ramadan Irkas. Kalau nak dihitung hari, lebih kurang 6 hari lagi untuk kita naik ETS bersiaran secara langsung daripada Kuala Lumpur ke Padang Besar Perlis. Dengan menaiki ETS dan mencipta rekod bersiaran ke udara paling jauh. So, boleh kita jawab soalan, adakah ini rekod Malaysia atau rekod dunia? Jadi saya dah tanya dah sejak itu. Ini kalau kita pergi Malaysia dulu. Tapi kita hantar dunia. Kita buat kita smash dunia. Tak, kalau tak boleh kita kasi. Okey. Okey saja lah. Cik, jangan
tadi sebab satu kita dah bagi tahu kita nak ETS. Lepas tu confirm kita bagi tahu ETS tu jam 7 pula. Lepas tu nak pergi menuju ke Padang Besar ni. Orang dah hantar WhatsApp kata Nashra ni. Gang Backpers, kita orang ni nak beli tiket tau. ETS sama date dengan sama destinasi boleh ke? Nak join. Lepas oh tu, dia dah beli. Lepas tu sampai Padang Besar tu kami akan teruslah ke Hanyai. Jumpa sana. Dia dah plan dah. Tapi dia dah beli sendiri dah. Okeylah, okeylah kita join kat dalam ETS. Dah tak apalah. Baru kita nak belanja kan. Okey, sebut pasal belanja, kebetulan sekejap siapa nama ni? Anis Nasir. Fafau, saya nak tiket ETS untuk dua orang boleh? Saya cakap apa hal pula nak kasi kat you? Lepas tu dibalas, kita orang nak celebrate anniversary yang kedua. Berhenti. Lulus ke tak ni? Kita orang dah ambil cuti dah 8 hari bulan tu. Oh, tiket belum dapat dah ambil cuti? Confident. Anis Nasir, okey, kita luluskan. Uish. Dia dapat lah? Dia dapat lah. Siapa? Dia baru kahwin kan? Dia dapat satu, dapat dua? Dapat dua lah. Okey, balik macam mana? Balik. Pandai-pandai lah. Kau nak beritahu hari, kau offer orang pergi je. Kenapa? Dia one way je. One way je. Siapa yang setuju one way ni? Ini AG. AG kan Menteri Kewangan. Lepas Menteri Kewangan Hot FM, dia tiba-tiba nampak kaku kita buruk. Kita offer sahala je. Setakat ni apa yang dipersetujui, kita offer sahala. Sahala? Tak boleh aku belanja yang return lah. Return? Ui, petik lah. Petik lah. Ini kedekut ni benda. Okey, kalau macam tu, saya nak panggil lagi seorang boleh? Oh, mananya? Okey, kejap. At least dua pendengarlah, sumpah orang. Boleh lah? Boleh lah. Okey, lagi seorang. Okay. Kawan dia nama dia Hafiz, dia teringin nak bawa anak dia yang berumur 2 tahun 8 bulan. Memang excited sangat dan obses dengan kereta api. Semua kereta api dah naik kecuali ETS sahaja belum. Tapi macam mana dia nak consider anak dia excited? Walaupun anak dia pun 2 tahun lebih. Dia tunjuk bukti. Memang penuh. Ada gambar, ada video. Tapi everything is all about kereta api lah. Sebab aku tak boleh terima kalau orang datang dekat aku. Johan, boleh tak anak saya nak ambil gambar? Anak saya minat sangat dengan Johan. Anak dia baru 6 bulan. I pernah dengar ayat ni. Dia trik dia. Bapak gambar tak dengar antara anak saya. Anak saya minat sangat. Anak bapa besar. Baru 8 bulan. Habis yang ni macam mana? Yang ni kita luluskan juga. Dia dah hantar gambar bukti. 4 orang lah. 4 orang. Baik. Okey, 4 orang tu kami akan berikan tiket pergi dan balik. Confirm eh? Confirm. Jangan tak balik pula. Ay, pergi dengan anak, pergi dengan bini mesti balik lah. Kalau pergi orang macam kita yang risau ni. Tak balik lagi. Balik, lambat sikit. Hot FM. Memandangkan dah setahun lebih cheap dengan kita. So, untuk semua yang stream Hot FM, yang sokong kami, ada something special bakal anda dengar mulai hari ini. Yes, takkanlah hashtag KJDJ je dapat award. Kita nak pastikan hashtag lain pula dapat award. Okay, cheap dengan warm up untuk... Yelah, ada warm up bersungguh-sungguh. Beranjat saya. Dengan warm up. Sebab pukul 7 nanti, sebab pukul 8 nanti akan berlakulah something new tersebut yang ada kena-mengena dengan anda dan juga Khairi Jamaluddin. Nantikan bersama kami di Hot FM. Ya, 4 orang ada dekat sini, KJ, Johan, Fafau dan juga AJ. Sebab ini Jumaat. Salam Jumaat diucapkan kepada anda semua. Dan kita dah bagi tahu setahun lebih cheap dengan kita. So adalah something yang cheap perlu laksanakan. Boleh kita? Okey. Nak bagi tahu ni. Kan kita ada hashtag KJDJ. So sekarang ni bila kita tengok, senang sangatlah tugas KJ ni. Dahlah datang hari Isnin, datang Jumaat je. Lepas tu nanti cukup time datang hari Isnin je. Kita tambahkan kerja KJ. Sebab kita perlukan otak KJ lebih berbanding dengan otak Johan, Heji dengan Farah. Dia dah lebih-lebih otak kita. Sebab aku banyak gunakan otak kiri. Otak kiri tu yang kreatif kan? Kreatif. Dia sebab dia itu orang otak mulut atau otak kiri ni dia mengendali banyak mengendalikan tubuh badan sebelah kanan. Betul tu. See? No, it's true. Yes. No, it's true. Okay. Dan kita tukar segmen ni lah. Instead of Khairi jawab, kita tukar Johan jawab. Jangan. Oh, nama segmen ni Khairi jawab. Khairi jawab. Kiranya korang boleh tanya apa saja soalan dekat KJ.
pasal kesihatan ke, yang serius ke, yang yang sempoi-sempoi. Sama sama menghala. Pasal kesihatan ke, kita bagi tahu dulu kementerian-kementerian dia. Teknologi. Pasal teknologi ke, sukan. Pasal sukan. Lepas tu boleh juga pasal perhubungan. Tapi dia ada batasan dia lah. Adalah batasan. Jangan tanya politik. Jangan tanya politik. Nanti kalau tanya politik, Far control. Jangan risau. Sebab bila soalan-soalan tu terlalu berat, terlalu macam politik, bunyi politik. Betul. Nanti aku jangan sampai aku boleh je halau KJ daripada Dewan Hot FM ni. Dewan Hot FM. Okey, kiranya korang bagi soalan, hantarkan WhatsApp, pastikan ada hashtag Khairi jawab. Lepas tu kita akan call you guys lah. Baik. Dan KJ akan jawab. Kita akan mulakan segmen tu hari ini. Wah, hari ini. Wah, dah siap lah. So hari ini kita nak minta anda tanya soalan apa-apa kepada KJ. Ya. Tentang rutin makanan ke, diet ke, tengoklah fit sekarang. Betul-betul. Panas kakak. Hantar sekarang juga soalan-soalan anda, Khairi jawab. Jangan lupa ada hashtag yang kat depan, 0173028822. Siapalah agaknya insan yang terpilih menjadi sejarah orang pertama tanya kepada KJ untuk hashtag Khairi jawab Hot FM. 1 Mac adalah tarikh di mana ini adalah segmen untuk Khairi Jamaluddin. Okay. Aku je pun mati. Mak ai, hashtag Khairi jawab, baru suruh tanya soalan dah macam masuk kontes. Tapi kita pilih, kita select. Kita select. Kalau ai suruh hantar WhatsApp, tak apa hantar WhatsApp. KJ je suruh laju. Okey, baik. Perempuan, biasalah dia dalam satu keluarga. Perempuan memang ada sikit. Dia tunjuk perasaan. Tunjuk perasaan. Okey, hashtag Khairi jawab. Kita ada soalan daripada Nina. So, kita call Nina sebab Nina dah letakkan hashtag tu dekat WhatsApp. Silakan Nina, soalan kepada Khairi Jamaluddin. Salam. Ya, Pak. Cakap tu je soalan awak, lama tak nak berita. Apa? Susah hati. Okey. Alright. Okey. Oh, tu dia. Okey, ini soalan nampak macam santai tapi perlu dijawab. Sebab ini dalam kategori kesihatan je. Ya, kesihatan. Betul. Ya. Yeah. Ni dia tak usah sebut umur tak usah sebut ya. Umur tak usah sebut ya. Teruskan soalan. Rutin. Tu dia. Ni. Dia ni pandai yang Nina ni. Dia tolak, dia tarik. Nina, you punya rangkuman soalan daripada hak panjang tu, soalan pendek dia, rutin KJ handsome. Dah. Okay. Handsome tak handsome tu... ditambah lagi. Macho tak macho tu terpulang kepada orang yang memandang. Subjektif lah. Subjektif. Tapi... apa pemantauan Nina tu memang goyang. Tahu cakap macu tak macu goyang. Rapuh cik ni. Saya dah gulung patah ni. Jangan. Penilaian Nina tu memang tepat. Okay. Sejak beberapa bulan ni saya memang telah pun menurun berat badan. Tapi itu tidak ada kaitan dengan maksudnya bukannya saya tak sihat ya, memang sengaja. Adakah you stress dengan Johan AG? Tak. Mereka tidak membawa stres kepada saya. Seorang lagi tu saya tak pastilah. Tetapi menjelang usia yang lanjut ini saya rasa di kalangan empat, kami berempat ni saya yang paling senior kot. Betul. Rosyam Noh tak ada hari ni. Tidak, sekian lah. Itu dah warga emas. Anyway, memang kita kena jaga. Yang pertamanya, kita kena jaga makanan. Itu sudah pasti. Okay? Intake. Sebab advice yang saya bagi kepada sesiapa yang nak jadi fit,
Memang dekat exercise ni 20% aja. 80% adalah makanan, intake ya. So kita kena buat jangan kita apa buat serius sangat, tapi dalam kepala kita kita kena buat calorie count apa yang kita makan setiap hari. Ya, kita kena buat dalam kepala kita kiraan kalori yang kita makan, dan kita kena make sure kalau kita nak susut badan kita kena berada dalam calorie deficit. Exercise apa yang kita burn dari segi kalori mesti lebih daripada kalori yang kita makan. Faham. Setelah kita makan 2-3 kali nasi lemak dan sebagainya, dah 2000 kalori, kita kena burn lebih daripada 2000. Nasi lemak 2000 ah. Tak adalah. Contoh. Okey, kalau dalam 700-800 kalori kot. Tapi boleh start bulan Ramadan nak tiba ni, boleh start ni. Bulan Ramadan agak challenging sikit. Alright. Sebab 20% tu adalah senaman exercise. Betul. So kita kena cari bila kita nak exercise waktu bulan Ramadan ni, sama ada kita nak buat sebelum buka puasa ataupun selepas tarawih, ataupun ada juga yang buat sebelum sahur. Saya buat sebelum berbuka. Berbuka. Dan kalau yang selain kadang-kadang luar daripada bulan puasa, adakah intermediate fasting tu membantu? Okey, macam I bukan intermediate, intermediate woman. Aku tak nak malukan kau. Intermittent. Aku dah makan setiap hari, memang buat intermittent. Jadi makan last selepas maghrib, makan dinner, lepas tu next meal adalah lunch next day. Okey, dah terjawablah soalan daripada Nina tadi. So guys, kalau korang ada lagi soalan-soalan, boleh tanya KJ dengan hashtag Khairi Jawab. Okey, sekarang ni kalau anda memandu, pandu kereta berhati-hati. Kalau anda rasa macam depan kereta ni slow sangat, depan kereta awak tu bukan ada orang pun, mohon bersabar. Mungkin kalau awak overtake, cuba tengok kiri, tengok pemandu, mungkin orang tua ataupun warga emas. Yang pada dia dah habis laju dah. Tapi pada kita, ya Allah, slow amat. Mungkin dah tak patut memandu, tetapi mungkin disebabkan tak ada orang memandukan dia, dia terpaksa drive juga. Tapi tak rasa ke ia adalah satu beban atau menjadi satu masalah kepada pemandu-pemandu yang lain? Ada. Cuma macam Farah cakap tadi lah, mungkin situasi pemandu itu yang memaksa dia untuk memandu, dan yang paling penting, dia ada lesen. Itu tidak menghalang untuk dia ada lesen kan. Tak ada reason lah kenapa. Jangan lalu lah pakcik ni. Aku ada lesen. Cuma kalau nak cari rumah sewa, janganlah duduk lane kanan. Abang Ari tak payah juga, slow sangat nak cari rumah sewa, nak tengok mana yang murah, apa semua kan. Duduk lane tengah ataupun duduk lane kiri yang sepatutnya. Macam mana pun, isu ni isu yang semakin serius disebabkan negara kita pun menjadi negara yang semakin menua. So bila negara kita menjadi negara yang semakin menua, maksudnya rakyat Malaysia, warga negara Malaysia yang berusia 65 tahun ke atas semakin ramai, maka atas jalan raya kita akan berdepan dengan ramai lagi senior driver. Okey guys, 4 hari ke 3 hari yang lepas, seorang lelaki warga emas berusia 74 tahun telah pun ditahan polis ya. Akibat tindakannya memandu melawan arus di lebuh raya link kedua. Tapi bila ditahan, maklumkan saya memang tak perasan. Saya tak tahu jalan, saya just nak keluar daripada highway ni. Dia kalau ikut faktor usia agak berbahaya lah dengan. Tapi to be fair, kesihatan tu boleh happen kepada siapa lah. Pernah ada yang melawan arus yang usia dia muda. Soalnya, tapi dia mungkin juga boleh menjadi masalah bila faktor pandangan dia jeep. Sebab itu license tu perlu ada ujian mata. Apa pandangan? Apa solusi? Idea mungkin mereka perlu ambil lesen balik, ataupun di usia 70 tahun lesen dimatikan terus, tak boleh nak memandu atas jalan raya. Kalau di UK, aku baru balik daripada UK. Usia 70, lesen dia memang mati. Dia tak payah ambil ujian driving test semula, cuma dia kena pergi renew, dan mungkin proses renew license tu pegawai di JPJ UK lah. Akan tengok sama ada apa layak ke tidak. Iyalah. Satu idea yang baik juga. Macam aku pergi apa aku baru balik daripada Scotland. Dia pun sama nak balik juga. Okay, aku Scotland, tengok hari-hari je on air. Bila kau pergi? Tapi tak apalah. Respect dia pasal. Teruskan. Mr. Alex Wilson.
Aduh, tak sebab di negara-negara luar, tak payahlah cakap aku pergi. Di negara-negara luar, mereka menghadkan umur kepada warga-warga tua ni untuk apa ni terus ada license di satu peringkat umur. Okey. So kita nak tanya soalan ni memandangkan masih ada pemandu-pemandu masih, warga emas di atas jalan raya dan mungkin pemandu itu mak ayah korang sendiri. So sebagai anak lah, apa yang patut kita guide mereka ataupun alasan tak kasih diorang bawa kereta? Baik, ini je aku nak share satu. Engkau tahu Zahid? Zahid tahu? Zahid Cik tahu? Zahid kan lebih fantasia. Zahid kan lebih fantasia. Okey, tahu Cik tahu. Okey, bapak ni ada satu ada satu Alzheimer. Bukan Alzheimer, satu problem yang dia tak ingat. Okey. And bapak dia daripada Perak tu, dia bawa kereta sampai Greek. Orang jumpa bapak dia. Dan bapak dia tak sedar dia bapak dia kat mana. Ah, yang ni apa real life jadi dekat Zahid. Okay. Ah, yang ini yang saya cakap tu bahayanya bila orang tua ada lesen kereta, dia memang dia ambil kunci kereta tu, dia keluar, dia tak tahu arah ke mana. Nampak sihat tapi dia punya mental lah. Mental dia foul. Oh. Tapi dia boleh bawa kereta tu. Ah, dia bawa kereta sampai dia tak tahu ke mana. Ah, dia tak tahu ke mana. Ah, ini kalau ada rezeki kita telefon ni, kita tanya sendiri pengalaman Zahid tu. Kita tanya sebagai anak, sebagai orang yang kita kenal ada warga emas yang nak memandu, bagaimana kita nak guide dia, nak pastikan dia berada dalam keadaan baik, selamat, nak monitor dia, apa yang perlu kita lakukan? Kunci kereta suruh. Kalau korang ada apa kuasa untuk cipta satu undang-undang, undang-undang apa? Idea 0377108822 dan WhatsAppkan kepada kami di 0173028822 Hot FM. Satu hari bulan Mac dan yang pasti juga minggu depan hari Jumaat kita akan naik ETS. Yeay. Buat siaran luar dari dalam ETS itu sendiri. Okey, yang mana dah beli tiket sendiri, terima kasih. Ada yang bawa keluarga, ada yang cuti dan sebagainya. Kita jumpa nanti. Tapi ada juga yang menunggu tiket percuma. Minta maaf. Bukan kita dah bagi dah. KJ bagi 4 orang ke? Okey. Bagi 2 orang. Boleh bawa seorang lagi. Itu tiket percuma. Ini yang tengah menunggu motor ni. Tengah menunggu motor. Baguslah. I rasa kan sebanyak KJ kerja dengan kita ni kan. Macam-macam petik, macam-macam dapat. Macam-macam dah selesai. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab manusia yang terbaik di atas muka bumi ini adalah manusia yang dapat memberi manfaat kepada manusia lain. Masya Allah. Jadi apa yang Cik buat ni adalah salah satu untuk menuju ke arah kebaikan. Antaranya yang kita ingat, Cik petik hadiah kereta. Itu je aku tak dapat lagi. Yang diberikan kepada Bel Nasri. Mula dengan Bel. Dan lepas tu petik ni dah jadi macam macam tradisi kita. Lepas tu baru-baru ni ingat tak hari Isnin lepas yang KJ tak pergi Melaka tu? Lah sebut pula. sebab KJ nak ungkir juga. Adik perempuan memang akan ungkir ke sana. Ingat dah lepas lah. Okey, kan dekat Melaka kita ada Aiman Skateboard. Yang kereta dia memang perlu diubah suai. Lepas tu sebab KJ petik, terus muncul Encik Zul AAZ Motorwagon. Sponsor dan terus selesai. Hari Isnin lepas. Aiman punya kereta dah dimodify. Okay, selesai ya. Hanya dan kita ride. Okay. Lepas tu kerja petik lagi Ji. Puan Siti Nurul Salwani. Oh, ini yang travel 300 km setiap minggu daripada Simpang Renggam. Simpang Renggam Johor. Utara. Daripada utara, Simpang Pulai. Simpang Pulai ke Ceras. So, motor tu belum dapat. Akan dapat minggu ini, hari ke minggu depan? Minggu depan. Oh, dapat minggu depan. Maknanya Puan Siti dengan suami akan datang balik. Yang menyemonca motor tu pun akan datang dan berikan kepada Puan Siti. Dia punya nombor plate yang aku tahu 97.6 FM. Yang sponsor. Oh, ya. Dia punya nombor plate 976. 9. Kita punya frekuensi. Okey. Okay. Wow. Sponsor ni kawan saya Datuk Christopher Raj. Datuk ke? Kita main belasah dia itu. Chris. Chris. Itu pun sebab KJ petik. Cik tak bagi tahu pun kawan-kawan semua Datuk semua. Tak sangka Datuk juga lepas ni. Itu tu gua ada cucu. Okay, so semuanya korang kena check out all the update dekat Instagram Hot FM, dan juga TikTok, and of course boleh apa-apa update dekat
Twitter juga X. Okay. Semuanya ada bersama dengan kami. Ini adalah Backpass Hot FM. Anda yang terus stream teman kita orang dekat sini, KJ Johan Fafau dan juga AJ yang dibawakan oleh Irkas Travel, rebut pahala Ramadan di Tanah Suci tempat dibuka sekarang. Umrah Ramadan Irkas. So, just nak dikit balik lah. Hari Ahad ni, MU Man City. Pertaruhan dia. Pertaruhan dia. MU kalah, Chip pakai baju pink. Pink. Okay. Baju pink, seluar putih. Seluar putih. Masuk pink. Video benar. Of course, talking kena pink. Okay. Kalau Man City kalah, itu untuk hari Isnin lah. Isnin. Kalau Man City kalah, Farah, kita akan call secara live. Siapa nama doktor tu, Farah? Dr. Wan. Dan berikan kata-kata cinta. Ini bukan Dr. Hampang. Dr. Hampang dah tak ada cinta tau. Ni kawan Dr. Hampang. Ini Dr. PPUM. Standby. Kita beritahu awal, standby. Kita akan call. Menang kalah, kita call. Baru nak cakap. Bukan. Okey, tak apa. Kita recap juga. Okey. Ambos, gondok korang eh. Sekarang ni jangan nak gelak-gelakkan orang. JJ, you ada tambahan kerja dah. Jangan lupa ada hashtag Khairi jawab sekarang. Tadi pun kita dah jawab soalan. Tapi memandangkan WhatsApp banyak dan hari ni adalah hari pertama hashtag Khairi jawab. Boleh ke? Boleh. Soalan cepat jawab macam gitu. Yeah. Hashtag Khairi jawab. I buka eh. KJ, drive sendiri ke driver yang bawa pergi konti? Konti, setiap kali saya datang konti Hot FM, saya datang dengan kereta dan driver yang disediakan oleh Hot FM. Sebab dia bagi tahu saya bahawa setiap DJ Hot FM Backpass Crew disediakan dengan driver dan kereta. Tak payah bagi tahu, Okey. Aku naik motor yang bawa motor ni. Aku naik motor. Kau tak dapat driver motor? Dapat, tapi dia bawa motor. Peluk kuat-kuat. Okey, ada lagi hashtag Khairi jawab. Kenapa hari KJ handsome sangat? Jawab je lah. Pandai-pandai dah jawab. Dengar jawab. Itu benda subjektif lah. Okey. Lain. Khairi jawab. KJ tak jet lag ke? Oh, mana dia tahu KJ pergi mana ni? Tadi Cik dekat pergi London. Okay, jet lag ke? Setiap kali saya travel, saya cuba adjust time masa atas pesawat. Kalau kita mendarat lewat malam, saya tak tidur lah. Faham. Okay, hashtag siapa beli token KJ? Khairi jawab pun ada juga macam ni konsepnya. Kan kita dah bagi tahu tadi. Mungkin sebab selalu tengok dekat keluar sekejap. Stoking kat kan. Beli sendiri. Memang minat je kan? Stoking macam tu. Tak semua orang berani pakai stoking. Ada kelainan sikit. Alright. Dan ada pula masa you untuk pergi shopping ah. Online lah. TikTok bro. Alright guys, Chip hari Isnin depan. Standby. Kena tengok game tu. Kita nak tahu keputusan MU versus Man City. Kalau seri menang. Kalau seri ya. Betul juga. Kalau seri kita dua orang kena kot. Asni elak dia menang besar-besar pun tak cakap apa dia. Lepas tu aku nak ambil seret dengan aku. Betul lah. Kalau seri je macam mana. Kalau seri Arsenal kena lah. MU lawan City. Kalau seri Arsenal kena. Come on lah Cik, bagi satu. Kalau seri dua-dua kena bayar pertaruhan. Apa dia? Kalau seri, sama lah. Dia pakai yang pink, dia kena call. Menang kalah pun kena call. Nantikan minggu depan Hot FM. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.